Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar PKK? Alhamdulillah, luar biasa. PKKku, PKKmu, PKK kita. Nah, ibu-ibu di sini nggak boleh loh ya. Kalau ada korban kekerasan seksual, kita tidak boleh menyalahkan korban. Itu prinsipnya. Ya, karena kan kamu pakaianmu udah dibilangin nggak boleh pakai rok mini gitu ya, nggak boleh pakai kaos ketat, itu salah kamu sendiri. Akhirnya kan kamu mengundang ibu-ibu. Data Komnas Perempuan, kekerasan seksual tidak ada hubungannya dengan pakaian, ya. Ibu tanamkan, ibu bertengkar dengan suami di depan anak ibu segala macam. Ibu membentak dia segala macam, ibu tidak akan menerima saat ini. Tapi yakinlah, lihatlah 15 tahun yang akan datang. Ibu akan terima yang ibu tuai sebelumnya, yang ibu tanam sebelumnya. Itu anakmu, beda dengan orang dewasa. Orang dewasa nampak, ibu benci dan sengaja, ibu melengah, nampak sekali langsung. Kalau anak tidak, itu makanya perlulah tanamkanlah nilai-nilai. Selama ini ternyata omongan orang tua yang suka kayak gini, dasar ya kamu tuh bodoh banget, blablabla, kita labeling anaknya tuh, akhirnya anak ini menjadi perubahan perilakunya. Misal dia jadi mengurung diri di kamar, itu udah termasuk ketika dia gak mau berinteraksi sama orang, itu udah termasuk perubahan psikisnya pada diri, perubahan perilaku mempengaruhi psikisnya dia.